Hi guys, this is the day in my life aku untuk tanggal 24 meskipun di HP-nya tanggal 23. Oh iya teman-teman, jangan lupa mengawali hari kalian dengan membaca ratib al-hadid setelah subuh atau maupun sebelum subuh, karena ini adalah ratib yang paling aku suka banget. Dan seperti biasa, ini adalah setelah pembacaan ratib hadad, udah pagi hari banget, aku langsung mengawali pagi aku dengan sarapan telung balado pada pukul 8 sebenarnya. Dan gak terasa banget, sekarang ini udah jam 12.30 dan aku pengen siap-siap pergi ke kampus karena kelas pagi sebenarnya ada, tapi diganti dengan tugas. So, karena aku gak ada kegiatan pagi itu, aku langsung kayak bermain sosial media atau apapun itu. Dan aku pengen langsung siap-siap karena udah jam 11. Karena dari segi kelasnya aja udah jam 12.40 dan aku pengen mandi dan check it out. Dan ini adalah penampilan aku setelah mandi. Ya, masih pakai baju yang kemarin kalau kalian nonton video selanjutnya. Dan aku gak selalu lupa pakai Scarlett Whitening karena Scarlett Whitening ini adalah berfungsi untuk mencerahkan kulit kalian dan menutrisi kulit kalian. Seperti biasa, OOTD check, masih pakai pakaian kemarin. Dan ini aku langsung pengen berangkat ke kampus karena udah jam 12.15. Ini adalah situasi Universitas Brawijaya. Siang ini cukup terik mataharinya dan gak begitu rame banget sih. Sepertinya ada orang-orang yang semprot di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, ini dia samping kiri aku di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Seperti yang aku bilang tadi, lagi pada semprot dan aku merasa diri aku kapan ya aku semprot dan aku pengen gak cepat lulus. Dan aku setelah sampai kelas, aku langsung makan piscok teman aku yang danusan. Harganya lumayan pricey sih sebenarnya, 4.000. Tapi itu emang bener-bener seenak itu dan parah sih, aku nggak bohong. Dan di sini aku nunggu dosen aku, kok aku ngerasa padahal udah jam 12.40 dosen aku belum hadir. But it's really nice, piscoknya aku bener-bener suka banget. Dan ini piscok terfavorit aku banget, meskipun harganya mahal, tapi ini emang seenak itu. Dan aku merasa terbohongi oleh teman aku, katanya piscok ini tuh lumer, tapi tuh gak lumer gitu loh. Apa karena kurang panas kali ya? Tapi ini kalau panas kayaknya enak banget. Dan ini yang paling aku suka, gak begitu berminyak banget, karena ada piscok itu yang kayak berminyak banget gitu kan. Dan gak terasa udah jam 1 dan dosen aku udah hadir. Aku langsung matiin recordnya. Dan ini dia Madam Rosa, Madam ter the best ever. Dia mengampu dosen mata kuliah sejarah kesusastraan Prancis. Dan materi yang diajarkan benar-benar mudah dimengerti, sangat mudah dipahami, dan benar-benar enjoy banget di kelas. Kayak gak ngerasa tegang atau apapun itu loh. Dan kalau kalian pengen tahu, ini kelasnya ini meskipun cuma 1 jam, tapi ini kayak bukan 1 jam. Saking gak kerasanya, ini aku udah hampir pengen pulang. Dan setelah pulang ini, aku langsung pengen banget. Di sini kelas itu aku udah mikir kayak aku pengen deh pulang, langsung pengen beli yang merasakan namanya bakso tebu. Karena aku belum pernah ngerasain yang namanya bakso tebu. Dan aku beli, tapi sayang banget aku makannya itu nggak di tebunya langsung, tapi aku bawa pulang karena kayak hujan. Soalnya kan bukan hujan sih, lebih ke arah tadi siang itu hujan dan gerimis. Jadi aku daripada takutnya kejebak hujan dan aku nggak bawa payung, jadi aku bawa pulang aja baksonya. Dan aku excited banget ngerasain bakso tebu kayak gimana sih, soalnya kayak teman-teman aku nyobain tuh kayak enak banget. Dan ini aku udah nyampe di Fakultas Pertanian. So, kalau udah nyampe di titik ini berarti video ini akan berakhir. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. So, bye-bye.